tempat yang oleh anak-anak muda disebut Brown Canyon. Nama ini mengadopsi Grand Canyon di Arizona, Amerika Serikat, karena kemiripan bentuk bebatuan dan tebing-tebingnya. Brown Canyon terletak di Kelurahan Trowosari, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Dulu, ini adalah tempat penambangan batu yang digarap oleh warga. Lama-kelamaan, karena digerus alat berat, terbentuklah tebing-tebing dan batu-batu tinggi menjulang dengan tekstur warna coklat berlapis-lapis. Lokasi tambang ini telah ditutup. Namun, sisa-sisa bebatuan inilah yang kini menjadi buruan anak-anak muda untuk berwisata. Terutama, wisata fotografi. Bentuknya sangat menarik. Bahkan, ada yang membentuk mirip pilar raksasa yang tinggi menjulang. Di puncaknya, tumbuh pepohonan yang kini menjadi sarang burung elang. Sementara tebing-tebing lainnya terpisah ruang yang membentuk lembah. Sehingga sekilas tempat ini mirip dengan Grand Canyon di Arizona, Amerika Serikat yang terkenal. Bagi penggemar fotografi maupun mereka yang ingin sekedar selfie, tempat ini memang menjadi salah satu favorit di kota Semarang. Bahkan banyak yang datang dari luar kota. Hunting-hunting foto juga. Jadi terus sekarang kan apa namanya anak-anak pada suka nge-capture-capture gitu kan. Explore-explore biasanya anak dapet tempat di Semarang ini juga gara-gara lihat di Instagram. Terus lihat-lihat orang share-share foto-fotonya itu, foto-foto apa anak-anak OOTD kayak gitu. View-nya bagus, terus dia nggak bayar paling 5.000 doang ditarik. Terus banyak itu pak fotografer kayak buat pre-wedding itu kesini ya pak, dari jauh-jauh dari Pemalang juga. Waktu paling pas menikmati Brown Canyon adalah sore hari. Selain tidak panas, keindahan matahari terbenam dengan siluet tebing-tebing menjulang menjadi pemandangan yang elok, terutama untuk objek fotografi. Meski tempat ini menarik, namun harus hati-hati. Sebagai tempat sisa penambangan, tentu banyak titik rawan yang harus diwaspadai.